Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, dalam video ni saya nak kongsikan bagaimana kita nak mempromosikan Tone Excel. Okay, sebab dia berbeza dengan cara kita nak promosikan produk fizikal ataupun produk digital ataupun produk jenis servis, sebab dia jenis yang keahlian, dia jenis yang networking, boleh kata dia MLM based. So, cara nak tackle dia adalah berbeza. Okay. Dan apa yang saya kongsikan adalah daripada apa saya refer daripada apa yang orang lain buat dan in fact apa yang saya belajar daripada guru saya sendiri. Guru saya sendiri pun dia jual produk yang jenis MLM base. Okay? Dia jual penapis air. Tapi yang jenis networking, yang ada keahlian semua. So, saya tengok semua teknik ni adalah lebih kurang sama je. Okay, yang pertama ialah kita kena ada kita punya uniqueness ataupun kita kena ada satu branding yang orang boleh meletakkan kepercayaan, credibility kepada kita. Okay. Contohnya, kalau kita letak nama, kalau lah kita nak buat Facebook ads dan kita letak nama dia Tone Excel. Okay. Saya cuba jadi kat sini Tone Excel. Okay. Dia ada melambak Tone Excel kat sini. Ok, kita tengok pages. Ok, sangat-sangat banyak Tone Excel, Tone Excel, Tone Excel, macam-macam. Kalau kita nak letak juga nama Tone Excel, kita dah masuk dalam satu market yang tepu. Kat sana dah beribu ataupun ramai orang yang menggunakan perkataan Tone Excel, tapi tak ramai yang menggunakan branding ke nama sendiri dalam masa yang sama dapat jual dengan baik. Kerana okey, saya tunjuk contoh Ahmad Kamil. Dia antara seller tu, apa? Antara seller Tone Excel yang saya nampak sangat-sangat bagus dan nampak berjaya. Dan okey, kalau tengok dia punya FB profile dia sendiri, macam mana dia meletakkan, macam mana dia positionkan diri dia, bukan atas nama Tone Excel tapi nama dia sendiri Ahmad Kamil, tapi adalah perkataan Tone Excel kat sini. Okey, letak gambar dia. Okey, supaya orang boleh tahu, oh dia ni nampak macam ni. Okey, dia pakai spek mata, dia pakai dia suka pakai topi. So bila orang nak berurusan dengan kita, orang kenal. Sebab serius saya cakap, dekat dalam dunia online, orang sangat-sangat-sangat skeptical. Kalau anda jual-jual produk fizikal pun, orang masih skeptical. Dia ni boleh dipercayai ke? Siapa dia ni? Okey. Dan apatah lagi tentang Tone Excel lah. Sebab saya sendiri kurang gemar dengan segolongan pengguna Tone Excel yang mempromosikan dengan cara yang tidak bagus. Okay? Dan cara mereka tu telah meracuni ramai orang dan meletakkan persepsi yang buruk kepada Tone Excel. So kalau kita teruskan menggunakan nama Tone Excel, kita akan terus tenggelam. Okay. So apa yang macam Ahmad Kamil ni buat, saya sangat bagus. Setiap gambar dia adalah satu soft selling. Dia tak terlalu nak menjual kalau apa daftar sekarang, beli sekarang, tak. Dia just sharing, okay. Dia hantar post laju. So dia nampak macam social proof. Oh, ramainya orang menggunakan Tone Excel. Kenapa bukan aku? Kenapa aku tak guna lagi? Okay. So ni gambar dia dekat pos laju lagi. Okay. Lepas tu gambar dia tengah closing dengan kawan. Dan memang produk-produk macam ni dia lebih bagus untuk berjumpa, untuk closing, sebab kita boleh explain dengan details. Okay. So kalau tengok juga dia punya Instagram. Okay, dia ada brandingkan dia punya logo. Okay, semuanya boleh kata soft selling. Dia tak terlalu menjual. Dia kongsikan tips, dia kongsikan social proof. Okay, ini orang yang dapat. So, kenapa bukan aku juga? Ha. So, orang pun rasa, sebab orang bila tengok ni, dia rasa dia nak join something. Maksudnya, dia tengok, kenapa aku tak join sekali kan? Okay. Ni contoh antara otai juga. Dia adalah seorang sifu dalam internet marketer. Tapi, sekarang ni dia menjual. Okay, sekarang ni dia fokus untuk menjual Tone Excel. Okay, dia antara legend juga. So, macam mana dia mempromosikan?
Sama juga, dia tunjuk muka dia. Orang nak percaya, kita kena tunjuk muka kita. Jangan jangan malu. Kita nak, kalau nak berniaga memang kena kena berani. Dan kita kena transparent supaya orang orang nampak kita ni betul-betul serius. Okay, ini pun sama. Dia dia banyak kongsi, okay, sesi sharing. So orang bahkan orang bertanya-tanya. Okay, Muhammad Izzat Faiz pun antara antara seller yang bagus. Okay, tengok semua gambar-gambar dia dengan tone Excel. Dia berani tunjukkan muka dia. Okay, tempat dia closing. Kalau kalau nak kenal ni leader Fazli Mazlan. So dia top up. So orang tengok, oh, banyaknya banyaknya permintaan. Okay. Okay. Kalau jenis yang servis, kalau kalau pernah dengar nama pakdi.net, okay, dia seorang apa, finance trainer. Dia buat tentang pelaburan, tentang panduan saham. So dekat dia punya page ni, dia letak gambar dia, okay, dia letak gambar dia dan dia letak something yang memberikan orang, wish, ramai orang pergi seminar dengar dengar talk dia. Dia ni mesti orang yang dipercayai. So kita nak letak something yang ada mindset macam tu. Oh dia ni, oh dia ni boleh dipercayai, ramai orang pergi dengar seminar dia. Okay, dia tunjuk muka dia. Lepas tu dekat page dia, dia tak adalah kata jom join saham sekarang, jom WhatsApp nombor ni, tak. Dia memberikan value. Cara untuk promote produk macam ni adalah we give, 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 and then only we get back. Kita kena banyakkan memberi. Okay, kita kena banyakkan memberi tips. Kalau dalam 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 tone Excel, okay, kalau tone Excel dia sinonim dengan passive income. So kita banyakkan berkongsi tips tentang tentang duit tambahan. Macam mana kita nak, macam mana kita nak berjimat, ataupun macam mana kita sepatutnya simpan duit kita, penabungan. Okay, tentang topik penabungan ataupun pelaburan ataupun dalam. So kita tak adalah 24 jam kita cerita tentang tone Excel. Kita banyak juga tips-tips yang lebih general tetapi berkaitan dengan passive income. Okay, sebab sekarang ni orang yang jenis jual hard selling, dia terus nak orang beli. So ianya susah nak convert sebenarnya. Ini adalah salah satu contoh juga. Okay, jual produk jenis networking juga, Kowe. Okay, macam ni dia brandingkan nama dia Jai Rizal Kowe. Ha, ni pun okay. Sebab tapi yang penting kat sini, dia dia berani tunjuk muka dia. Okay, lepas tu dia kongsikan tips-tips. Ni dia punya apa, page. So mungkin mungkin apa, like sikit, mungkin dia belum lagi aktif di page dia, dia mungkin dia baru buat. Tapi kalau dia teruskan, dia buat, dia buat iklan berbayar dan strategi dia betul, insyaAllah dia pun boleh jual dengan baik. Sebab yang kita tengok semuanya adalah adalah apa, berkongsi tips dan memperkenalkan dengan 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 apa, dengan soft selling lah. Okay, so dalam strategi saya ni, kalaulah kita boleh buat kan. So macam yang saya kata tadi adalah tunggu notepad lah. So kalau kalau boleh adalah kita punya branding dan kita nak naikkan credibility and trust. Okay, yang, yang pertama yang kita kena buat adalah kita punya profile picture dengan dengan banner. Okay, banner yang dekat atas ni macam ni bagus. Dan ataupun letak je macam ni. Tapi kalau boleh adalah muka, apa, ada muka kita besar sikit. Okay, lepas tu kita banyak banyakkan perkongsian tips. Okay, tentang yang yang general. Kalau contoh tahun Excel, kita kongsikan pasal passive income, apa-apa yang related, macam mana nak menabung. Dalam masa yang sama juga kita perkenalkan manfaat, bukan ciri-ciri. Ciri-ciri boleh juga, tapi lebihkan kepada manfaat tahun Excel, apa yang mereka dapat. Dan jangan sesekali terlalu pushy. Maksudnya jangan letak ayat yang hard sell, just soft sell je, just kenalkan. Right. Okay, kalau saya lah, kalau saya buat, saya akan go, saya
dia taklah terlalu advance, tapi kalau nak advance lagi kita akan bawa dia ke website. Okay, saya sangat-sangat suggestkan dapatkan website. Okay, simple je. Sebenarnya apa yang kita kongsi dekat Facebook, kita kongsi dekat website juga, ataupun just copy paste je perkongsian tu ke website. Kerana kenapa kita kena ada website? Sebab kita nak berbeza dengan beramai lagi penjual-penjual di sini. Okay, kalau orang tengok, "Uish, dia ni ada website," dan lepas tu kita buat blog yang yang banyak berkongsi, so dianya adalah instant credibility. Oh, dia ni orang yang serius untuk memberikan value. Okay, nama pun, nama website pun adalah nama orang tu sendiri. So bukan contoh apa shukri.tonexcel.com ke, ataupun shukripassiveincome.com, ataupun at least adalah nama, bukan jenis, bukan nama-nama yang tak ada nama, macam contoh passiveincome.com. So lebih baik kita tonjolkan nama kita. Supaya apa? Supaya nanti bukan saja kita nak jual ToneXL, mungkin nanti lepas ni kita nak jual benda-benda lain juga, tapi kita dah brandingkan nama kita sebagai orang yang pakar dalam passive income. So orang ada trust. Okay, so website just yang jenis simple je, yang kita berkongsi tips, ada gambar kita. Dan kalau saya lah, apa kalau kita nak menggunakan Facebook marketing, yang pertama kita, saya akan buat likes. Okay, likes untuk tarik orang, bukan nak tahu tentang Tuan Excel eh, tapi untuk tahu tentang tips-tips passive income. Okay, bila kita tarik likes, kita bawa ke, okay, so ni adalah kita punya fan page. So daripada lepas orang likes kita punya fan page, kita akan keluarkan iklan kita kepada orang yang dah like. So saya namakan benda ni adalah branding awareness. Okay, sebab saya letakkan iklan. Contoh iklan adalah iklan untuk perkenalkan diri kita siapa, contoh pertama. Ataupun yang kedua, tentang tips-tips yang general, contoh tips cara buat passive income, senarai passive income yang ada di yang anda boleh buat di Malaysia. Okay, dan boleh juga buat iklan yang berbayar untuk memperkenalkan manfaat ToneXL. Tapi mungkin itu terlalu direct lah, so better tips-tips yang general dahulu. Okay, lepas kita buat iklan tu, so kita buat branding awareness untuk orang yang like kita punya iklan. Kenapa kita kena buat iklan yang jenis info dan value ni kepada orang yang dah like page kita? Sebab ianya jauh lebih murah daripada anda target secara rambang di luar sana. Okay, ini namanya warm market ataupun warm prospect. Kalau kita target orang-orang di luar page kita, itu adalah cold market. Maksudnya mahal, orang pun tak kenal siapa kita. So bila orang dah like, orang ingat, "Oh, aku ni pernah like kita, dia punya page." Lepas tu kita pun buatlah brand awareness yang berterusan. So orang mudah ingat kita ni siapa. Okay, selepas kita buat brand awareness, saya akan bawa dia ke website saya. Okay, saya akan suggestkan dia akan pergi ke website saya. Website ni pun adalah mungkin lanjutan tips daripada tips di page. Contohnya saya letak 5 tips untuk passive income 2016. Okay, lepas tu saya just kongsikan 2 atau 3 tips untuk step yang seterusnya, bawa pergi ke website. So website, dia ni ada website, so dia ni macam, "Wush, ni macam bagus." Dia adalah secara psikologinya, orang yang memberi tips atau memberikan banyak perkongsian, orang secara psikologinya orang akan letakkan, positionkan diri kita ni sebagai orang yang pakar. Okay, dan bila dia dah positionkan diri kita sebagai orang yang pakar, orang mudah nak
percaya, mudah nak terima apa yang kita nak sampaikan. Tapi kalau awal-awal lagi kita dah hard sell, join kami, beli ini, so orang pun dah dah tak suka. So kalau lah saya, saya akan mula perkenalkan Tuan Excel di website. Di sini saya just tip-tip general di website. Okay, saya tulis kat sini. Di sini adalah website. Okay, sini pula adalah fan page. Di website ni kita saya akan promotkan tentang Tuan Excel. Okay, tips general dan tentang Tuan Excel. Di sinilah saya akan buat saya punya closing kalau boleh. Okey. Maksudnya kalau mereka berminat, di sini saya akan ceritakan apa sambungan daripada tips-tips general tu. Saya akan suntik lagi untuk memperkenalkan Tuan Excel. So kalau berminat, boleh WhatsApp saya ataupun boleh PM saya di Facebook. Okey. Di sini kita akan buat sales kita. Untuk orang yang dah like kita punya page ataupun orang yang dah engage dengan kita punya branded awareness. So inilah strategi dia. Dia sangat sangat halus sebenarnya. Sebab sekarang ni realitinya ialah Facebook sekarang di Malaysia dah makin strict. Okay, Facebook dah tak suka dah orang jenis-jenis jual yang jenis hard sell. Dia terus nak menjual. Maksudnya dia buat iklan kepada orang-orang ramai, cold market yang bukan like page dia. So dia punya iklan tu terlalu hard sell. Dia terus bagi headline, terus bagi dia apa, terus highlightkan masalah. Lepas tu dia suruh WhatsApp. Tak, benda tu Facebook dah kurang gemar. Dan ramai yang orang yang tersungkur jugalah bila kita teruskan. Sebab yang dulu okey, tapi sekarang kita kena lebih berhati-hati. So cara yang selamat adalah kita keluarkan kita punya iklan itu kepada orang yang dah kenal kita sahaja. Okey. Ini adalah strategi surface dia, ini adalah overview dia dan cara untuk buat setiap demi setiap langkah ni ada caranya supaya kita taklah terlalu nampak gelojoh. Kita kena biar kita tanam dulu, baru kita tuai. Give, and you will get back. Okay. So apa yang saya cadangkan adalah kalau boleh nama fanpage tu adalah nama kita sendiri. Lepas tu terpulang nak letak perkataan Tuan Excel ataupun TE ataupun just nama kita. Profile picture biarlah gambar kita yang jelas. Bukanlah gambar kita daripada nampak belakang, nampak tepi, tak. Orang nak kenal kita. Banner pun kalau boleh tak letak Tuan Excel pun tak apa. Kalau letak pakar passive income ke ataupun apa-apa yang, tapi janji ada juga muka kita. Mungkin anda punya moto ataupun hashtag ke, okey, dekat banner ni, dan anda kongsikan tips-tips yang general yang tak nampak sangat. Anda ni tengah cerita tentang Tuan Excel sebab ramai orang yang agak skeptikal dengan Tuan Excel sekarang ni. Okay, sebab cara pemasaran yang terlalu tak bagus. Dan perkenalkan manfaat Tuan Excel ni boleh di fanpage, tapi lagi bagus di website. Okay. Dan boleh juga gunakan selain fanpage, boleh je copy paste balik, buat kat kita punya profile apa, FB profile kita. So kita menggunakan 3 medium, iaitu Facebook page, Facebook profile dan website. Kalau nak terpulang menggunakan Instagram pun boleh. Okay, tapi kita start dulu dengan small. Okay, yang penting sekarang kita take note untuk benda-benda ni. Buat dahulu benda ni, kalau boleh tukar nama fanpage kepada bukan yang jenis Tuan Excel. Sebab kita tak nak lah awal-awal kita dah kalah. Sebab kita dah tak dapat nak differentiate kita ni dengan beribu penjual Tuan Excel yang lain. Okay, itu saja daripada saya dalam video ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera.